dulu ya, ini cerita saja dulu. Saya itu mungkin kurang lebih dengan kalian, saya itu juga pendendam paling parah. Kenapa saya bilang saya adalah pendendam paling parah? Karena saya selalu meluhulin. Jadi nanti saya praktekkan ya. Jadi ceritanya itu saya bertengkar dengan suami saya. Itu nyampur, Mbak. Yang dulunya saya itu tukaran mbek bojoku karena dia main tamaco atau main judi saja. Itu campur, Mbak. Bojoku iki ngombe lah, wedoan lah, sembarang. Tadi pikir aku gak jelas. Tadi tak udek, aku roh bojoku monyo-monyo mentolong nguaplok ini jatuh karan ngamuk. Mentolong jubotos dia sih. Jadi, karena sebenarnya suami saya cuma pergi judi dong. Tapi, dalam pikiran saya, paling bojoku emang ngelonte, ngombe, mabuk, marah turun mbak wedoan liyo. Jadi pikiran saya gak jelas, ngamuk dong. Nah akhirnya, tiap hari terjadi seperti itu. Akhirnya suami saya duduk, lo bawa, tak kasih tahu. Pikiranmu aja mau udek. Kowe iki ngarani aku judi. Ya wis judi iki mau, aku iki judi tok. Kamu ngomong aku mabuk ya mabuk tok. Kamu ngomong aku medok, aku ora medok. Akhirnya apa? Dia selalu bilang, "Minuman ini putih bersih, Pak, air ini bersih." Jadi beda ya suami saya sama orang tua saya. Kalau orang tua saya mengatakan bahwa kosongkan gelas itu agar kamu bisa menerima wawasan baru. Kalau suami saya enggak. Gelas yang bening, kamu kasih air. Ya udah kasih air aja, jangan ditambahi kopi lah, jangan ditambahi susu lah, jangan dikasih tinta. Lah itu pikiran kita. Bener nggak teman-teman? Jadi kalau kita membenci sesuatu, ya udah itu aja. Oh jadi campur barang-barang. Kowe sing ngarani bojomu ngentekne duitmu lah, sing ngarani bojomu selingkuh lah, sing ngarani iku-iku. Akhirnya pikiranmu kan rusak di situ. Nah, akhir dari rusak itu terjadilah pertengkaran karena tidak ada kepercayaan. Karena itu aku belajar dari situ. Suami saya mengatakan seperti itu, orang tua saya mengatakan seperti itu, ternyata benar. Hati kita, otak kita jangan dicampur aduk. Kalau kamu benci dengan orang ini karena orang ini mencuri, tapi setelah dia sudah tidak mencuri, dia insaf, ya kamu harus merubah mindsetmu. Jangan selalu melihat dia itu jelek. Benar gak sih? Kita kan enggak nih. Oke, benci nih. Semuanya kita termasuk keluarganya dikorek-korek, ponakane dikorek-korek, adike lah sembarangan diungkit. Jadi kita tidak membenci apa yang tidak bagus. Kita mematikan karakter dia. Jadi semua yang dia katakan itu salah. Itu sebenarnya enggak boleh, Mbak. Sama dengan air yang bening, gelas yang bening. Kamu kasih macam-macam di dalamnya. Kan kasihan. Benar gak sih? Kasihan juga. Saya gak tahu kalian seperti apa dan bagaimana. Tapi saya merasa bahwa tidak adil. Kalau kalian menyamaratakan. Membenci boleh. Tapi merusak atau membunuh karakter itu tidak boleh. Jadi saya lebih ingin mengatakan bahwa bencilah sesuatu yang tidak bagus. Tapi jangan bawa bolot kurowomu. Jangan membawa orang untuk juga membenci orang lain. Yang benci kan kamu. Nah, ini yang saya sering terjadi pada diri saya. Seperti yang saya katakan bahwa saya adalah fan beratnya Ahok, sampai pada akhirnya saya cuma biasa-biasa aja. Saya itu tidak kenal Ibu Veronica. Saya itu nggak tahu istrinya Ahok itu. Terus siapa istri keduanya itu siapa? Saya nggak kenal. Tapi saat Ahok ngomong bahwa dia selingkuh seini, saya itu benci banget sama Ibu Veronica. Kenal? Enggak. Hati saya sakit karena kebencian. Kan lucu, Mbak. Karena itu saya ingin bilang sama kalian semua, jangan membenci orang yang kalian gak kenal. Jangan buang energi kalian membenci sesuatu yang kalian gak tahu. Takutnya informasi itu salah. Jadi saya itu ngefan banget sama Ahok sampai saya tuh benci sama Ibu Veronica yang saya nggak kenal, yang saya nggak tahu. Loh, kenapa? Karena terlalu ngefan, sampai lupa diri, aku iki over. Faham maksud saya? Jadi saya itu over. Informasi apapun yang dikatakan oleh Ahok, informasi apapun yang dikatakan oleh keluarga Ahok, menurut pendapat saya adalah benar. 100%. Ibu Veronica salah. Tapi dari berkembangnya waktu,
saya tuh nelongso, Mbak. Sama-sama wanita, saya membenci orang yang saya tidak pernah tahu. Sampai saat ini, sampai detik ini, saya mengagumi Ibu Veronica. Kenapa? Satu, dari mulut dia tidak pernah terungkap apapun. Jadi, dari Ibu Veronica, dari mulut beliau itu tidak pernah keluar satu kata pun tentang apapun. Jadi nggak tahu kenapa, saya gara-gara Ahok Rabi motong, itu motong aku mbak, nesu aku. Lah aku ilau po nesu. Aku dia yo heran, kan gak nyambung tuh. Lu wong emangnya Ahok Rabi meneh, Ahok dadi presiden emangnya aku untuk jatah sampai sebegitu gilanya. Ya kadang-kadang ya wes cuma aku pingin apa ya? Pingin menceritakan nama kalian, benci boleh, gendeng jangan. Sayang saya boleh, tapi ojo fanatik. Kue lek fanatik garis keras, kue tukaran tok mbek wong. Faham gak? Terus buat orang-orang yang membenci saya, biarkan mereka mencari identitas saya sendiri. Tapi sekali lagi, boleh benci, tapi jangan mempengaruhi orang lain untuk membenci. Makanya, aduh, ya asli ini saat momen ketemu Ibu Veronica, saya adalah perempuan yang tidak pantas bertemu dengan Ibu Veronica. Karena di hati saya itu ada kebencian yang sangat dalam pada dia. Tanpa alasan. Izin apa aku? Izin, Mbak. Jadi saya itu membenci Ibu Veronica tanpa alasan. Kenal kagak, ngamuk, iya. Kan lucu tuh. Dari situlah saya belajar sekali lagi dari kasusnya Ibu Veronica yang saya benci tanpa saya ketahui. Kono sugih rek. Kono sugih. Wah aku bawa keker-keker ya aku pancet keringin iki. Ya bener. Tak boleh nih komen gak karo-karo ngawamuk. Minta maaf gampang. Tapi Ibu Veronica emangnya peduli sama saya. Dalam hati Ibu Veronica, dapur kamu bisa apa yun-yun? Bener gak sih? Jadi, buat orang-orang yang di luar sana yang punya karakter kurang lebih sama dengan saya, membenci tanpa mengenal, membenci tanpa tahu kenyataan, yo janganlah, jangan sakiti hatimu, jangan lukai jiwamu dengan sesuatu yang kamu tidak pernah tahu. Dan kamu tidak ada di situ. Jadi jangan membenci sesuatu. Seperti yang selalu saya katakan tentang bea cukai, saya tidak membenci bea cukai. Cuman kan oknumnya saja yang melakukan, ya udah sebatas itu. Apakah saya tidak suka dengan Garuda? Ya enggak. Kan oknumnya. BP2MI dalam tubuhnya juga ada oknum. Nyatanya kepecat. Benar enggak sih? Jadi apakah kita harus membenci BP2MI? Ya, kan instansinya bagus. BPJS malah bagus, benar nggak? Di awal-awal nggak kenal maka nggak sayang, maka dari itu tugasnya mereka untuk menyebarkan informasi agar nyampe ke kita, agar bahasanya tidak mengeluh dan memumet. Masa iya dramanya lebih seru daripada Mirna Sianida, Jessica Sianida. Walaupun saya nyungsep-nyungsep di situ ya nggak apa-apa, benar nggak sih? Jadi kalau kalian membenci seseorang, jangan sampai keluarganya bareng bu benci, Mbak. Bener, jangan. Sakit hatimu kalau pada suatu saat kamu membutuhkan dia. Sedih hatimu saat suatu saat kamu menginginkan dia. Saya juga suka menertawakan orang yang membenci tanpa tahu fakta dan kenal dengan orang yang membenci sama Miss Yuni. Yus, gak apa-apa lah, saya itu gak apa-apa. Kalau dibenci saya pingin sugih megah-megahin ibu koyo garangan. Waduh, telat nih saya biasa Mbak Wida ini. Aku juga padamu. Jadi buat teman-teman semuanya, apakah apa yang dikatakan Miss Yuni itu 100% benar? Tidak. Apa yang saya sampaikan itu bisa dibantah. Kalian boleh datang ke saya, Mbak Yuni. Cangkemmu ki duwere, ra bener saya mau ngomongnya. Gak apa-apa. Dan saya tidak apa-apa, suruh minta maaf di pabrik gak apa-apa aku. Karena saya menyampaikan fakta. Dan sekali lagi konten saya itu daily life, tapi bukan daily life saya.
daily life-nya para pekerja migran. Bukan para pekerja migran, orang sing tanahnya persengketaannya ya telepon aku. Berarti kan ini daily life orang-orang Indonesia ngomong ngono. Daily life orang-orang Indonesia, karena yang telepon saya bukan orang Hong Kong aja. Jadi kalau reuni TKW Hong Kong ya nggak adil juga ya, Mbak Nuri ya teko Syria, terus yang teko Lampung Mbak Lina iki ya teko, Mbak Ninu ya teko, sing teko Bontang ya teko. Bener nggak sih? Miso apa ngedemit laros tak wantemi dia semua ya, mau tak celuk wae. Mbak Lili terima kasih. Jadi sekali lagi jangan pernah membenci orang yang tidak pernah kalian kenal. Selidiki dulu, cari tahu dulu. Ya kalian mungkin tidak banyak waktu untuk mengetahui orang lain. Tapi sekali lagi, benci boleh. Dendam jangan. Karena mungkin suatu saat kita akan membutuhkan dia juga. Benar gak sih? Jadi itu aja dari saya. Wes sak jam aku mengoceh-ngoceh, cangkemku wes sudah menjeber-jeber. Saya mbak. Sudah menjeber-jeber ya cangkemku. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sudah mulai tadi kita membengong-bengong ya, tapi nggak ada yang berani datang ke tempat Mizuni untuk membantah apa yang Mizuni sampaikan. Mereka menyampaikan hanya sesuai argumen mereka yang nggak masuk akal, yus nggak popo. Jadi karo nggawa saiko mis nyawang karo ngrungokno motivasimu. Yo Mbak Ibrahim, love you miss, love you too. Ku yang ingin belajar miss biar nggak punya rasa benci yang berlebihan. Saya suka Miss Yuni, betul. Apaan sih betul Mbak Eva? Semenjak melihat kontennya Miss Yuni, alhamdulillah sedikit demi sedikit mulai bisa menata hidup. Terima kasih Miss. Wah, ini yang saya inginkan. Kita bisa belajar sama-sama menata hidup kita untuk ke depan. Jadi Mbak Mama Vegas, Miss Yuni pengen please bagi ilmu biar sukses seperti Anda. Yo sabar, ikhlas, dan berusaha dan doa jangan lupa. Aku kudu nesu mis, aku ketinggalan biasa wae Mbak Nur. Kene wis sate buyar ngono teko, lha apa wae teko barang. Wis nyungsep kono nggone Mirna ngono. Nggone Mirna, nggone Jessica. Kaya fotoku kae. Mbak Umi terima kasih, aku enggak di absen. Pak Ijo kowe tak kok kanca-kancamu tak antem dia semua lek gak tak absen. Kat mau tak goleki. Demit laros ayu men mis, yo yo lateningnya munda kok. Siapa yang setuju kalau Miss Yuni bersama kita mendiskusikan masalah peraturan yang disahkan pada tanggal 17 oleh Menteri Keuangan Indonesia masalah pajak? Gak cung lah yura popo no pemerintah yang menetapkan no. Aku iso apa ora usah dijak meeting-meeting no, dasku kriting no. Pingin belajar juga Miss, yo wes ayo cok bujar sik Miss, nalah cung sawan hadir ngepel Miss, telat wes biasa diktai. Nancy, kapan live bareng ibu psikolog Miss? Hari Sabtu. Ibu psikolognya kan hari Sabtu. Aku ini gak iso nggak thumbnail nih. Aku pingin kalian sopo sih iso nggak no thumbnail nih terus menyiarkan Sabtu ini ada live bareng sama ibu psikolog deh. Sopo sih iso nggak thumbnail nih sih iso nggak thumbnail. Apa Weni? Wih lo anak arek Semarang dikenal nih iso nggak thumbnail nih sopo wih. Sing ngurungi aku thumbnail kayak. Ojo WhatsApp aku di HP satunya. Soalnya HP ku sing stok edol. Kita enggak ikut campur utekku jadi waras. Betul, wis ora usah ikut campur sembarang-barang. Fokus sama satu, bekerja membahagiakan keluarga yang ada di Indonesia. Paketan dipersulit ora usah paket, leren, ora usah paket, leren. Duit dikumpulne go mulih, go satrek. Wis selesai urusane. Ora usah mikir banter-banter. Sempak di Indonesia oke. Katok oke. Bos ini Giordano wis oke. Ora usah maketno. Wis ora usah rame. Maketno duit sing oke. Saiki kruse gedhe. Ngerti apa ora? Ora usah mau pikir kebanteran, peraturan berubah ya kok ya harus berubah. Kalau peraturannya berubah kirim tas lebih mahal, kirim sempak lebih mahal daripada harga manuk. Ya ora usah paket, selesai. Ben gak tukaran. Engko aku tukaran dilolone wong sak Indonesia Raya guru-guru sempak e Uni. Oh sempak ku ndek kene kabeh ora tau kirim sempak. Sing ngirim informasi ku ya setengah-setengah. Aku ya ora usah. Gak aku ora kate bahas-bahas sing dukur-dukur ndas ngelu. Pokok sing ada di mataku, siapa yang merasa teraniaya aku bisa bantu ya yes, bantu.
Ora, kurang latihan melok meeting-meeting. Diceluk yuk melok, ben gak dilokne sombong. Oh, diundang ra gelem dapuramu, ngono kok ya teko aku iki masih kelitah, keliti karo nyeret koper yo teko. Tapi lek aku kon meeting iki sapa aku iki? Emangnya suaraku bisa menentukan? Yo ben yo ngono menteri kene iki sapa kok? Yo ora. Enggak, gak usah berpikiran terlalu dukur, Mbak. Ada yang kerja nih kene 10 tahun, ora paket ngirim duit. Saya rugi bukan bukan kalian. Jasa paketan ya rugi, yo ngenes. Dengan peraturan ini bene ben dipen jaga paket kuwi sing unjuk rasa wae ora usah melok-melok. Ngerti apa ora? Mikir isine dompet, betul. Wis ora usah banter-banter, sik tak ngombe dikit cangkemku garing. Saya tuh tidak pernah berpikir terlalu over karena saya nggak mau lost doll utekku jebol. Jadi saya lebih berpikir bahwa bagaimana belajar untuk menjadi lebih baik. Gak usah dipermasalahin apa-apa. Sidik-sidik ngamuk, sidik-sidik ngamuk. Iya bener? Gak dol no wes dol. Wes ini ini nanti golek duit, duit mulai. Wes orang sa bisnis-bisnis sambil gendes. Alah, alah. Apa bisnis apa? Gak golek duit mulai. Wes cukup sandang pangan mulai mulio. Upil tuh metu rek. Upilen barang tau tiba ya. Wong influencer youtuber upilen barang tiba ya. Emangnya wong wong youtuber ini ngentut barang ramambu ya berdoain nah ya. Hidup santai aja betul. Alah aku kono huru hara sih penting gini sih kerja. Nah tapi gimana? Emangnya suaramu didengarkan? Eh, sopo? Wong aku bengok-bengok, jeger-jeger-jeger-jeger, ya renek anu. Gak usah mikir apa-apa, wes toh. Urip santai. Dek kono ono masalah ndonga, usaha ndonga. Wes teko wayahe mulya. Bener apa ora? Lah, aku kok ora kepikiran sembarang-barang. Oh, kalian mau seperti apa, Dek kono? Tak kira pamitan to, Miss. Lho, ate pamitan aku wis ate ngalih kok. Iya, Miss. Lho, wis entuk saweran aku teko Karina ya. Betul cah, betul penting orang nyusah nih tangganya betul wes urip nyantai kono sing ate rame ate sembarang lah yus ben didelok kado aku lebih fokus dengan apa yang aku punya iya bener wes fokus so kerja wes ora usah macam-macam utekmu aja di umbul no teman-teman sing menang ya wes tetep menang kue ya tetep kacung kacung itu apa sih pegawai iya bener tetep kerja. Rasa ngoyok pikiran ki rasa ngoyok kuat dilakoni ora kuat ditinggal rapi karo ngopi yo ora kowe krungu berita elek di apa nih di filter dulu kowe terima kabar api di filter dulu belum tentu kabar api iki mau 100% api leres apa mboten enggak usah mikir banter. Ana wong tukaran bayu arek-arek langsung nek ngwar plawang kabeh rukun. Ana opo? Sopo? Ana opo? Kok iso? Yo kae ngono kae. Masalah. Kae lu ngono kae. Lah mosok iya. Bobrok utekmu. Wis tukaran kono sing padu kono kuwe sing rame. Biyen kasus Sambo iki kabeh wong nesu. Ha iki kasus jenis Jessica kabeh wong bengok-bengok. Halo, apa urusannya be awakmu? Dapatkan informasi sebiasanya saja, sekuat nih. Orang kuat nerima kenyataan, leren, minggir. Aduh, jangan aku serang ngerti. Yo, semoga BNI ini bisa jaya saja. Bisa. Saya lebih bangga kalau BNI cerita sama saya. Miss Juni ini loh, Miss. Ada TKW, pekerja migran Indonesia sekarang itu uangnya semua dikumpulkan di BNI. Nah, saya tunggu kabar itu dari BNI. Ya, saya tunggu kabar itu dari BNI. Miss Juni ini loh, anak-anak sekarang bisa menyimpan uang seperti ini. Wah, BNI tante ini ya. Aku pingin roh kabar-kabar saudara-saudara saya ini nyimpan duit di BNI. Duitnya sampai di print ini sampai melet-melet print ini. Wis aku pingin kuya. Ya, BNI ya.
Tolong ya BNI untuk kerja lebih lagi, mungkin promosi, bukan promosi ya, karena banyak orang juga tidak tahu tentang BNI yang ada di sini, kelebihannya seperti apa. Wes pokoknya aku padamu lah ya. Itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih sekali yang sudah jempol nge-like dan nyungsep-nyungsep itu jempolnya. Terima kasih. Sampai detik ini saya bukan siapa-siapa tanpa kalian. Sekali lagi saya meminta doa buat kalian agar saya diberikan kesehatan yang lebih, agar saya bisa menerima kekuatan yang lebih. BNI pelayane sangar mis judes. Lu mosok iya? Komplain ayo. Komplain enggak BNI dulu full transfer 20 juta. Kaso copet VB ku full video. Mosok? Aku sangat kecewa sama BNI. Lah kenapa? Ayo ungkapkan ada apa? Duite nek BNI print-printane sak buku penuh mis. Nah, iya wes. Ayo ceritakan apa kegelisahan kalian. Enggak apa-apa. Engko tak sampaikan sama dirutnya. Jadi buat teman-teman, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika kalian merasa ada sesuatu yang ingin kalian katakan, saya siap menerima curhatan kalian. Dan kebetulan telepon banyak sekali masuk dan HP saya lost dol. Jadi tolong infokan pada teman-teman yang lain, saya akan menge-sharekan nomor baru saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.